Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah lama betul aku tak buat video aksi dan reaksi. Tetapi malam ini, kerana bukan terpaksa, yalah, Selangor dah tertewas, dah pun terkeluar daripada saingan TMPL Malaysia apabila kalah kepada pasukan Kuala Lumpur City FC dengan aggregat 3-0, 2-0 di home dan 1-0 di away. Nak buat macam mana? Selangor pun dah terkeluar. Atas semangat sokong bola sepak tempatan, aku buat juga untuk kepuasan diri aku dan juga kalau korang suka-sukalah kan. InsyaAllah malam ni kita akan buat aksi dan reaksi di mana perlawanan di antara pasukan JDT bertemu dengan pasukan Terengganu. Lebih tepat, Terengganu bertemu dengan JDT. Bukan tak nak buat KL City FC dengan Melaka, Melaka United. Tetapi sebabkan KL City FC, Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur tidak dibenarkan menerima sebarang kehadiran penonton kerana insiden penonton pitch invasion hari tu. Semasa, yalah, korang pun tahu sendiri kan macam mana rujanya peminat ataupun fans pasukan Kuala Lumpur terus menerjah ke Padang. Diorang dikenakan tindakan. Aku tak berapa, sebenarnya tak berapa setuju dengan ni lah, pasal ni lah, susah nak cakap lah. Kita terus lah aksi dan reaksi. Kita harapkan game malam ni Terengganu menjadi tuan rumah kepada JDT. Game best, game fighter punya, fair play, yang semestinya kita harapkan ianya best lah. Tu je. Alright, sokong bola sepak tempatan. Aksi dan reaksi. Cantik Terengganu, cantik Terengganu. Minta lepas, minta lepas, minta lepas. Lambat. Cantik. Sikit lagi, sikit lagi. Cantik minta. Gila lah. Dia memang best lah game. Kalau awal-awal gini kan, sampai habis. Oh, nampak tu. Minta lepas. Matthew Davis. Matthew Davis berjaya. Sudah baik tandukan yang dilakukan oleh back tengah pasukan Terengganu. Bola datang lagi. Syahrul Nizam. Miki. Lita. Terus mengasah. Lita. Lita cuma bawa Lita. Lita hantaran. Lita. Yes. Gol. Bila minta gol. Minit ke 7. Oh, kambing. Kambing. Boleh macam lagi macam ni. Kan Terengganu. Gila. Awal-awal dia dah settle down. JDT lambat sikit. 1-0. Aku tak sokong mana-mana eh. Kita meraihkan bola sepak tempatan. Satu gol kita. Kita ni. Terbaik. Kita perhatikan di sini bahawa tidak ada player yang masuk. Lita cantik, Lita cuba. Lita. Baik, sempurna yang dilakukan oleh. Tak offside, tak offside. Kita ingat offside. Diperoleh di hadapan Tu dia gaya seorang kambing. Kan seekor ni seorang. Bukan untuk pasukan Terengganu. Dan sememangnya pada awal kita dapat lihat 5 minit yang pertama tadi bahawa tak ada siapa jaga dia. Memang satu kelebihan buat mereka untuk menjaringkan gol pertama perlawanan. Antara Lita cantik dan jelas tidak ada meta. Ada 4 pemain pertahanan di situ, tetapi Jordan Lita yang memenangi bola. Dan saya melihat lebih banyak dengan kebiasaan yang kita dapat saksikan. Sentuhan itu belum menjelma untuk pasukan JDT, namun mereka berusaha bersama di sana. Betson, Betson tuan. Wuih, diam. Wuih, lagi sekali. Hampir dua kali. Sepakan menjuru untuk pasukan JDT. Yes, terbayar ketika ini. Satu rematan yang baik dilakukan oleh Betson. Betson. Cantik tu kena tiang. Datang kamera terkena. Terbias yang baik setakat ini untuk pasukan Terengganu. Wuih, tak jaga. Satu peluang besar. Offside, offside. Hampir, hampir. 1-0 di Ceras. 1-1, maafkan saya. Arif Aiman untuk JDT. Bahaya ni. Cantik Arif Aiman.
satu sepakan. Gila budak ni memang best lah kan, masa depan dia. Wey gila, apa ni passing? Nasib baik. Jadi tidak tak lagi oi. Wow 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 wow. Berjaya berjaya berjaya. Oh best lah. Bersen sekali lagi tidak berjaya. Pamerkan kecekapannya. 0-0 menentang Kedah pada suku akhir yang pertama. Dan suku akhir yang kedua menyaksikan Arif Aiman menjadi lepas minta daripada offside. Apa kali yang dicuba lakukan? Minta. Minta. Oh. Satu peluang kemasan sebenarnya untuk Jordan Minta melakukan sepakan. Gila lah, best lah. Namun menerjang keluar jaring. Kita perhatikan sekali lagi apabila Jordan Minta berada di hadapan jaring, persediaan hantaran jauh segera dilakukan ke arah Jordan Minta. Di Filipina untuk beberapa buah pasukan di sana sebelum okey tamat separuh masa yang pertama. Alright, tamat separuh masa yang pertama. Macam yang kita tahu, pasukan Terengganu FC, pasukan Tuan Rumah telah mendahului ataupun sedang mendahului 40 minit yang pertama ni. Pasukan pelawat JDT 1-0 hasil jaringan daripada Jordan Minta pada minit ke bla 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 bla, pada minit ke 7 ataupun lebih tepat pada minit ke 8. Apa yang kita nampak, Bergson JDT ada juga peluang terkena tiang, tetapi masih lagi kurang berjaya untuk menembusi kubu ataupun gol pasukan Terengganu. Kedua-dua pasukan memang menunjukkan permainan yang sangat best. Bagi aku best, ada aksi serang menyerang. Cuma pada minit ke lebih kurang 20 ke atas lah, lebih kurang pasukan JDT mula mengatur serangan, terutama daripada bahagian sayap daripada Arif Aiman. Kadang-kadang je baru kita boleh nampak daripada belah kiri melalui Corbin Ong, tetapi ianya masih belum cukup untuk menembusi benteng pasukan Terengganu. Terengganu juga mempunyai peluang, ada juga mempunyai peluang lain pada minit ke 42 apabila Jordan Minta sekali lagi berjaya mengucak-acikan benteng pertahanan pasukan Johor, tetapi dengan beliau terkeluar daripada sasaran, tidak berjaya menembusi pasukan benteng pasukan ataupun gol pasukan JDT. So bagi aku perlawanan ni agak penguasaan bola, nak kata ball position 55-45, 55 pasukan JDT, 45 pasukan TFC. Alright, nak cerita banyak-banyak pun kan dah masuk tactical kan, kita bukannya pakar kan. Aku hanya jujur, aku memang bukan pakar tactical ke apa, kita nak cerita tentang tactical ke. Itu bagi yang lebih arif. So cara aku, kita tengok lepas ni lagi 40 minit masa kedua. Separuh masa kedua bermula. Aksi dan reaksi. Yang kedua TM Piala Malaysia peringkat separuh akhir. Kemas untuk Corbin. Wow wow wow, Bergson. Bergson lepas. Oh tak, tidak berjaya. Syahrul Nizam berjaya mengawal permain. Nacho Issa mencari Gonzalo. Wow, hampir lagi goalkeeper Terengganu berjaya menghalang. Memiliki option untuk melakukan hantaran, tapi rembatan terus dilakukan oleh Cabrera tadi. Wow, gol. Tiba-tiba dia jadi Bergson berjaya menjadikan gol. Cantik hasil dorongan daripada Arif Aiman melalui tengah bukan tepi, berjaya menjaringkan gol. Bergson berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-50, kedudukan satu sama. Sekarang ni advantage kepada pasukan JDT, tapi harus diingat masih lagi panjang kan. Bukan kat sini je, nanti kat JDT pun ada juga lagi 90 minit. Lari yang diteruskan oleh Arif Aiman dalam situasi sempat lawan. Itulah main-main lagi kan. Duk main-main dengan Terengganu tak dapat nak buat apa ni. Tapi Bergson dengan kebijaksanaannya. Bola datang lagi. Hampir gol. Gol lagi. Offside. Nasib baik Terengganu. Main lagi, main-main. Selepas gol. Afiq. Corbin Ong masuk. Corbin Ong dibayangi oleh Kali Di Morga. Mencari Leandro. Arif Aiman lagi dapat masuk. Arif Aiman. Meniti di bibir-bibir.
main-main lah Terengganu ni. Terengganu terlampau bagi JDT bermaharaja dia. Kita takut ataupun aku rasa kalau macam ni terus main boleh menghasilkan gol. Lepaskan JDT boleh menjaringkan gol, menambahkan gol. Kedua terbanyak Liga Super musim ini. Afiq Otto Arif Aiman. Wow, hampir-hampir Cabrera. Aduh, Terengganu ni dia tak ambil lesson lah. Dia tak ambil pengajaran daripada gol pertama. Masih lagi membiarkan player-player JDT bermaharaja bermain bola sepak. Aduh. Miki, jauh pula. Jordan minta sekali lagi. Jordan minta. Oh, cantik tu, cantik tu serangan. Oh, terbaik Jordan minta ni, memang heading dia memang A lah. Saya berjaya diselamatkan oleh Farizal. Dorongan yang baik daripada Farizal Halif tadi membuka permainan dan kemudian dia hantaran. Kalau dia lepas tadi ditak tak ada kosong tu kepada Matt Davis yang memberikan challenge kepada Jordan minta untuk menghalas. Jadi saingan Malaysia Cup sebenarnya pada tahun 2019 pada 4-1. Wow, situasi. Wow, Arif Aiman. Tidak berjaya, hampir-hampir dalam pada kita leka. Tiba-tiba je ya pasukan jadi tidak datang menyerang melalui Arif Aiman. Tapi defend pasukan Terengganu agak pantas untuk menutup ruang. Hampir-hampir. Hantaran daripada Matthew Davis. Cabrera. Oh. Wilson terlanggar. Siapa ni? Charlie di muka. Sambil itu ada kecederaan serius nampak ya. Ref terus panggil. Oh. Staff JDT, medical JDT pantas cuba memberikan bantuan. Tu dia terlanggar. Mungkin terkena dada. Ada hentakan yang berbahaya saya kira. Dia tidak melihat ke arah kehadiran Wilson putar tadi. Dan lagi memang situasi yang harapkan tak ada apa-apa. Kali dia mula Saya tengok sama-sama pasukan JDT, staff JDT dan juga TFC sama-sama cuba memberikan bantuan. Kita harapkan tak ada apa-apa. Ketika dia cuba menutup ataupun mengawal. Ya, Alhamdulillah Cari Murga telah pun bangun. Alhamdulillah. Walaupun dia dah diusung, kita tengok keadaan dia tidak agak bagi aku macam tak seteruk mana. Bukan tak seteruk mana lah, serius. Tapi mungkin alhamdulillah dia dalam pemangau dia masih sedar tu pun dah bersyukur. Apa-apa pun memang terbaik staff JDT, terutama JDT pasal dia laju, mungkin pasal dia dekat kan. TFC pun laju cepat, ref pantas, player pun pantas, memang terbaik. Semangat sukanan yang tinggi demi menyelamatkan nyawa seseorang, orang terbaik. Alhamdulillah, tamat separuh akhir yang pertama di antara pasukan Terengganu FC bertemu dengan JDT, di mana pasukan kedua-dua pasukan telah pun berkongsi jaringan satu sama, tetapi pasukan JDT lebih mempunyai kelebihan, iaitu dia dapat gol away, gol tempat lawan yang akan dibawa bekalan untuk pertemuan separuh hari kedua pada 26 hari bulan 11 nanti yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Kita boleh nampak pasukan JDT pada separuh masa kedua lebih menguasai permainan, di mana mereka perlu mencari gol penyamaan apabila Jordan Minta berjaya menjaringkan gol pendahuluan untuk pasukan TFC. Dan JDT berjaya mendapatkan jaringan penyamaan pada minit ke-50 melalui Berkson, hasil daripada assist Arif Aiman yang berjaya menembusi menewaskan 2-3 orang player TFC. Yang dia macam mana nak cakap, dia celah-celah, dia berjaya melepasi pemain-pemain TFC. Assist kepada Berkson berjaya menjaringkan gol pasukan TFC.
apa yang menariknya di sini, apa yang aku nak sampaikan, okay, itu game bola lah kan. Kita nampak tadi permainan JDT lebih menguasai perlawanan. Tapi yang benda yang menyentuh jiwa aku, apabila cari di Murga telah pun mengalami kecederaan, bagi aku agak serius apabila beliau bertembung dengan Bergson, di mana beliau pun belum korek tapi dia jatuh. Kalau korang perasan, staff-staff medical pasukan JDT dengan pantas terus meluru ke Padang untuk memberi bantuan apabila ref memanggil staff daripada kedua pasukan. Barangkali kedua pasukan, tapi itulah ni kemanusiaan, kan? Tak kira siapa pun, opponent is opponent, lawan is lawan. Tetapi bila keadaan memerlukan, tak kira player ataupun penyokong barangkali, kan, kita, mereka bersatu hati, kita patut bersatu hati untuk memberikan sebarang bantuan, menyelamatkan, mungkin boleh melayangkan nyawa. Telah dibuktikan oleh staff-staff medical pasukan JDT, aku sangat-sangat terbaik. Benda ni mungkin kalau jadi kat tim lain pun macam tu juga, tapi mungkin kali ni tuah ataupun cubaan, dugaan lah sebenarnya, dugaan yang telah datang kepada pasukan JDT. Mereka telah membuktikan mereka punya jiwa yang besar, semangat kesukanan yang tinggi, sifat perikemanusiaan yang sangat-sangat baik. Terima kasih diucapkan kepada staff-staff kejurulatihan ataupun lebih tepat staff-staff medical pasukan JDT. Aku sangat-sangat satu benda positif yang harus kita contohi, kan? So tu je lah, kan, komen. Kita pun tahu perlawanan macam mana tadi, agak, bagi aku agak menarik, tak membosankan. InsyaAllah ada lagi 90 minit baki separuh akhir kedua. InsyaAllah akan dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim nanti, insyaAllah. Walaupun JDT mempunyai kelebihan away goal, tapi itu tidak menjamin lagi kedudukan mereka untuk ke untuk ke final separuh akhir, benda kan, untuk ke final nanti. So teruskan like, subscribe, share dan komen channel kami Super City TV. InsyaAllah kami akan bawakan aksi-aksi, ataupun kalau dapat masuk ke stadium, kita akan pergi dari bangku penonton. Hari ini aksi dan reaksi, insyaAllah terus sokong bola sepak tempatan. Selamatnya Harimau Malaya. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putin.